dengan pakai setiap kami para pelabur menjadi saluran berkat bagi seluruh umat dengan berkat kepada para pelabur. Terima kasih Bapak untuk sarana yang ada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak yang sudah dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Semuanya bersuka cita? Oh iya, semuanya bersuka cita pagi hari ini. Siap untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama datang di pagi hari ini kita bersyukur bersiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat setiap kita kami datang di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh bersyukur, mari kita boleh merayakan kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan Dia sudah menyediakan tempat buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau sembah Dia, kita mau datang dengan sungguh-sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan. Biar Roh Kudus mengubahkan hati kita, menguatkan kita, menolong kita. Haleluya. Yesus Tuhan di kita. Dimuliakan
Dari Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan ucapan
bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati, sungguh Tuhan, Kau melimpahi kami dengan kemurahan-Mu. Engkau melimpahi kami dengan segala berkat-berkat-Mu. Engkau memelihara kami dengan luar biasa. Kami tidak kekurangan. Kami dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan. Dan pada waktunya pagi ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kami boleh menyatakan terima kasih kami atas penyertaan dan berkat Tuhan. Dan kami juga dalam ibadah pagi ini siap menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya perjumpaan yang indah dalam ibadah ini bersama dengan Tuhan membawa sukacita bagi kami. Sukacita itulah kekuatan bagi kami. Sukacita itulah Tuhan semangat bagi kami untuk kami terus melangkah dalam kehidupan ini. Kami siap Tuhan untuk bersyukur, memuji, menyembah Engkau. Kami siap tertuntun dengan firman-Mu. Dan kami siap juga untuk menaikkan ucapan syukur kami pada pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita saatnya mau bersorak-sorai. Kita memuliakan nama Tuhan. Karena Dia sungguh baik buat setiap kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Thank you.
berkumpul bersama dengan kami dalam keluarga besar di Tarun. Ada yang baru pertama kali ini? Petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi tanggal 23 Mei pukul 7 WIBC, Senior kami Saudara Abigail, penyambut jemaat Bapak Ibu Jara, LCD Ibu Anita, firman Tuhan Bapak Pendeta Eva Pras Mujono, tema diubah sesuai dengan gambarnya. Ibadah minggu sore tanggal 23 Mei, WL Ibu Siska, Sinar Ibu Linda, Saudara Sari, penyambut jemaat Bapak Ibu Virgo, LCD Sikrel, firman Tuhan Bapak Pendeta Eva Pras Mujono, tema sama, diubah sesuai dengan gambarnya. Ini bersih. Kira tanggal 10 Mei, Diva Berlina Putri 12 Mei, Nathan Arga 14 Mei, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan serta berkat-berkatnya yang melimpah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita, kita mengangkat kebenaran firman Tuhan. Tema minggu ini adalah berserah, bukan menyerah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa keadaan situasi saat ini sangat sulit, pergumulan yang begitu berat, tapi biarlah kita tetap belajar percaya, tetap berserah kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Dia Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita, dan kita mau tetap percaya, fokus memandang hanya Yesus, sumber segalanya buat kita. Haleluya. Kita boleh percaya dengan janjinya yang ajaib, yang tidak pernah tinggalkan. Thank you.
Berapa tahun yang lalu itu ya, sekarang rebutan hanya
900 bedanya berapa? 600 kok. Ibu uangnya ngantri. Kasihan ibu bapak-bapak. Belilah gelas kasihan kepada dia. Yang berani ngantri minyak goreng 600 perak. Demi apa? Demi produksi anak. Ya kok begitu? Betul, ini domaret ini apa makan? Biasa jejer ya. Yang ini 27,5, yang ini 2,900. Pasti kejar yang ini waktu itu. Tanya kita. Pasti kejar yang ini, besok-besok kan gak apa-apa. Demi 600. Nah, ini yang terjadi. Tapi hari ini judul yang hari apapun yang terjadi, kesulitan seberat apapun, katakan Tuhan, aku punya gaya hidup. Mungkin depanku penuh dengan pergumulan masalah jalan yang buntu. Belakangku mendesak terus supaya aku kalah dan menyerah. Sebelah kanan dan sebelah kiri tidak memberikan harapan. Tapi aku masih punya Allah yang di atas. Amin. Dia melihat saudara. Kalau di depan saudara yang melihat, di belakang saudara tidak bisa melihat. Di sebelah kanan, di sebelah kiri saudara jangan melihat. Tapi Allah yang di atas. Sekalipun kau tidak melihat ke atas, dia melihat ke bawah. Itu Allah kita. Berserah bukan menyerah. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang berapa? Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang berapa? Luar biasa. Yang sudah katakan, yang sudah ketemu katakan amin. Aku percaya. Pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, apa itu berserah dan apa itu menyerah? Saya balik, menyerah itu artinya pasrah. Tidak melakukan apa-apa, diam. Pasif. Pikirannya negatif, pesimis, dan tidak ada harapan, itu nyerah. Wes aku nyerah, titik, tidak ada apa. Sudah wes ini yuk ini, sulit ya sulit, gagal ya gagal, gak mungkin ya gak mungkin, wes begini ya begini, sudah tidak ada harapan. Ujung-ujungnya yang ada di dalam pikiran kita adalah apa? Aku mau mati. Makanya banyak orang bunuh diri karena negatif. Gak mungkin persoalan seberat ini, sebesar ini aku bisa menyelesaikan itu. Gak mungkin. Kata gak mungkin itu membuat kita memble, loyo, lemas, tidak percaya. Karena kita menyerah. Dan pasti yang dialami adalah kalah. Karena saudara menyerah. Kalau sudah pernah ada prajurit menyerah pasti itu artinya gagal. Tidak ada harapan. Tidak mungkin. Nonsen. Tidak ada tawaran yang menjanjikan buat dia. Itu menyerah. Tetapi apa artinya berserah? Ini kata kerja aktif. Apa artinya berserah? Berserah itu ambil masalahmu, taruh di hadapan Tuhan sepenuhnya dengan percaya. Taruh di hadapan Allahmu yang menciptakan engkau, yang tahu segala hidupmu dan jalan-jalanmu. Sepenuh hatimu dengan positive thinking, optimis. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Ada semangat, ada pengharapan. Coba lihat kanan kiri. Ada loh wajah-wajah yang semangat atau wajah-wajah yang loyo. Coba lihat. Kita mau lihat ya, bukan kita mau menilai atau menghakimi. Yang loyo
tidak ada sukacita, yang tidak ada senyum, yang menyerah. Bukan pukul di kepala. Ayo, 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 bangkit, bangkit. Masalah seberat apapun tidak akan membuat kita takut. Karena kita percaya ada kuasa yang lebih dahsyat dari segala pergumulan. Kuasa itu adalah kuasa Allah berserah. Berserah, berseru, memanggil namamu, panggil Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan yang diam. Dia bukan Tuhan yang cuek. Tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Setiap hari dia melihat saudara dan saya. Seperti khotbah saya minggu lalu. Dia setiap hari melihat saudara. Dipegang. Dilihat. Digenggam. Di telapak tangannya Tuhan. Yang digenggam bukan hanya nama Michael, Matius, Lukas, bukan. Tapi yang digenggam masalahnya Michael, penyakitnya Lukas, masalah ekonominya Buya, semua digenggam, dipegang sama Tuhan. Semua dia genggam di tangannya Allah. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang menggenggam, Tuhan yang melihat kita setiap hari, setiap saat, jangan takut. Amin. Jangan khawatir. Dikatakan percayalah kepada Tuhan. Percaya. Berserah itu percaya sepenuhnya. Seringkali sini percaya, buntutnya gak percaya. Mosok sih Tuhan. Masa sih, apa sih jawabannya? Waktu anak saya TK, Gita nomor 1 TK itu masuk WC TK-nya sekolahnya kunci dari dalam. Wow, itu dari kepala sekolah dulu sampai penjaga sekolah sampai tukang sapunya heboh. Orang tua teman-temannya semua heboh nungguin di luar. Teriak istri, papa, 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 papa. Papanya bilang, tenang, ada papa. Waduh, duduk. Dan mungkin kita lebih besar dari
dan sepenuhnya dan akui dia dalam segala hal. Percaya dalam hati, lalu dengati data dua hari. Dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Akui, percaya di dalam hatimu, yes. Tapi ada tindakan ini yang disebut cara kerja aktif. Saudara percaya, saya pasti sembuh. Stadium 3 misalnya kanker, saya pasti sembuh. Lalu kita makan jeroan sebanyak-banyaknya, Tuhan pasti sembuhkan. Lalu kita tidak jaga kesehatan, Tuhan pasti sembuhkan. Salah. Saudara sakit, ya saudara jaga hati. Saya percaya Tuhan sembuhkan, tapi saya juga bekerja. Tuhan, saya tidak punya kerjaan. Aku duduk aja lah di rumah, bertanggung tangan. Tuhan pasti kirim duit sebanyak-banyaknya. Mau? Mau? Saya mau. Tapi bukan itu cara kerja Tuhan. Kamu berdoa setiap pagi, berdoa Tuhan berkati aku, berkati. Masih mati, aku masih mati. Tapi bagus loh, pati. Kalau mandinya bisa selalu bagus, betul-betul bagus.
Tapi saya amati dia, ini rahasia kita ya. Rahasia pun bisa tiba. Rahasia. Saya amati, saya ini bagian rapihkan, lalu saya siapkan semua dari semen yang di rumah itu. Lalu setelah mereka pulang, saya amati dia. Ada pendeta yang rapi, super rapi tadi. Sudah rapi tadi, dicuci semua, lalu masih ada tip di situ. Uang 22-30 miliar ditaruh di bawah. Di bawah ini, saya kalau di luar negeri begitu kaya. Betul. Saya kagum dengan pendeta-pendeta, dan saya tahu siapa siapa orang yang hidup di sini. Tapi orang pendeta, Bapak Ibu saya kasih tahu tadi juga tahu. Wah, mampu dengan karuan. Berantakan itu kasur ya. Yang namanya spray biasa dirapikan itu bisa terlipat-lipat-lipat-lipat juga. Itu gelas tadinya telur jadi rumah kabe. Kopi atau teh atau macam-macam. Gak apa sih ya, tapi penuh. Betul ya, jadi dari sini. Lalu habis makan itu ampun Bapak Ibu, berantakan mulutnya di meja. Padahal saya siapin tong sampah di situ di dompet. Saya ngitung. Kok begitu ya? Kok bagus? Tapi kenapa begitu? Tindakan kita. Aku gak tahu segala aku. Serahkanlah hidupmu, serahkan. Bukan kita yang
pemeliharaan. Serahkan, saudara. Berserah sepenuhnya. Jangan kita yang ngatur. Jangan kita yang nego, Tuhan, kamu berserah sama begini. Jangan. Saya baca dari sebuah internet, ini kisahnya tak bagus, saudara. Seorang ibu rumah tangga, dia cinta Tuhan. Dia hari di gereja. Mungkin dia tiap hari di gereja ya. Betul-betul ini tiap hari di gereja. Baca Alkitab, belajar Alkitab, belajar melayani, ingin jadi pendeta. Lalu dia ngomong sama Pak Gembala, Pak Gembala aku mau jadi pendeta. Oke. Saya mau sekolah Alkitab. Lalu dia mulai belajar Alkitab. Tahun depan dia akan mendapat. Tibalah tahun depan dan dia betul-betul mendapat. Tapi waktu dia minta izin sama suaminya, suaminya bilang jangan. Belum waktu itu. Anaknya juga tidak setuju, hanya dia cuma satu. Ini saya. Lalu si ibu ini betul-betul mendapat. Waktu sedang mendapat, apa yang terjadi? Suaminya kecelakaan. Betul-betul mendapat. Gak bisa begitu. Suaminya bekerja dong. Lalu di saat yang sama anaknya sakit parah dan harus dirawat berhari-hari, masuk ke ruang ICU. Saya waktu membaca dan belum selesai, saya bilang ini, oh ibunya kebaik, baik gak? Baik gak? Lo mau sekolah kamu dia baik gak? Super baik, bagus. Tuhan izinkan gak kira-kira? Tuhan senang gak? Loh sekarang cari anak sekolah atau belum, dia susah banget. Kamu lulus SMA nya mau kemana? Ambil ini tuh, ambil ini, gak pergi lagi. Kadang-kadang saya sedih sebenarnya. Yang mau sekolah pendeta itu sisa. Yang gak diterima di sini masuk pendeta, betul. Yang paling tidak pintar masuk pendeta. Yang paling tidak ganteng dan cantik masuk pendeta. Tapi hari ini masih kasus-kasus seperti itu. Lah, ada ibu yang masuk sekolah teologi mau jadi pendeta asing ya. Tapi tunggu dulu. Waktu suaminya kecelakaan dan si anak sakit yang demikian parah, si ibu ngaduk sama Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli dengan saya, dan memaksa. Dia frustasi. Ditunggu-tunggu tidak sembuh, tidak beres. Lalu dia datang kepada hamba Tuhan di tempat itu dan dia curhat. Kenapa bisa begini? Saya marah sekali. Tuhan itu udah sayang sama saya. Hamba Tuhan aku mau ngomong apa? Bu, tenang. Serahkan semua sama Tuhan. Di sini emosi, marah, mulutnya keluar hal yang gak baik. Tapi begitu hamba Tuhan bilang, berserah. Biar Tuhan yang berkata, biar Tuhan yang mau begitu menyerahkan kata-kata terserah dia menerima kata terserah. Oke, sekarang dia mulai terima, dia mulai nasi yang tadinya dia curang dengan suaminya, ambil sendiri. Kalau mau makan begitu, bikin kopi, bikin sendiri. Tentu padahal sudah posisi sakit, anaknya juga gak pernah minum. Belajar sendiri, sekolah sendiri, makan kadang masak sendiri. Aneh, tapi mau lihat itu, lakukan berbagai hal, perhatikan berbagai hal. Tidak mau kasih sang suami yang baik. Ada suami dalam cerita itu tidak pernah berdoa, tidak ke gereja waktu berisma. Anaknya juga malas. Saudara, satu tahun itu anaknya mau menjadi teman. Sekarang mau aku dengan waktu berbeda. Saya sayang dengan mama. Maaf, saya tak percaya orang ini. Suaminya pergi di sini. Mulai besok aku gereja. Mulai besok kita ibadah di rumah. Bacaan kita setiap hari minggu lagi. Satu tahun berikutnya, si suami bilang, "Mah,
yuk kita sama-sama belajar Alkitab. Saya juga mau melayani seperti Mama melayani. Secara manusia dia marah. Kenapa begini? Kenapa ada kecelakaan? Kenapa ada sakit? Bagaimana dia bisa melayani di luar sana hebat? Di dalam sini dia masih sama power. Masih kepahitan. Belum bersih. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah. Kembali lagi. Dia upgrade Tuhan, karena dia menyerahkan masalahnya, problemnya, pergumulannya, sakit.
saya di kamu waktu lamaran, saya godain pagi ibu, masih muda juga ini ya, gampang juga, gampang muda gitu ya, ya harus begitu, kumpul dengan orang muda, seperti anak muda, guru-guru sekolah minggu kumpul dengan anak-anak, seperti anak-anak macamnya segera ya. Dapat dua lima, ya itu manusia.
manusiawi ya, kita juga seperti itu. Sudah dapat minum, minta makan, aku minta makan dong, si janda sama jandanya minum, lebih itu mungkin kan kamu lagi bisa bikin mujizat, bisa berdoa nanti Tuhan kasih. Saya tidak punya apa-apa, tinggal segenggam tepung dan beberapa tetes minyak di dalam buli-buli, tidak mungkin. Tapi Elia bilang, Bibi, saya percaya nanti Tuhan bikin mujizat. Saudara, dan janda sahabat ini ceritanya menurut, karena memang ini disuruh ke sahabat sama Tuhan, Tuhan yang nyuruh. Lalu dia makan roti itu, dan setelah makan, saudara tahu, sepanjang musim kekeringan dan kelaparan dan musim betul-betul paceklik, si ibu, si janda, si sahabat ini betul-betul diberkati Tuhan karena minyaknya tidak pernah berhenti mengalir. Dan gandum yang dia siapkan tidak pernah habis, tidak pernah habis. Luar biasa. Karena baru kami diskusi, kalau kita lihat masih air minum hamba Tuhan saja, boleh tak? Kita akan diberkati seorang anak. Dan janda ini diberkati luar biasa karena dia peduli dengan ini. Bukan hanya itu, bukan anaknya si janda hampir mati, hilang nafas, katakan bawa sini, lalu disembuhkan sama Elia sampai hidup kembali. Lalu bapak ibu yang dikasihi Tuhan, Elia bilang, terus aku mau apa ibu? Wah itu tak mendengar rumor yang luar biasa. Cari Elia dulu, cari Elia dulu. Siapa yang nyuruh? Isabel. Karena Isabel marah gara-gara Elia. Rencana-rencana Ahab, suaminya, Raja Ahab gagal Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ahab lari, Elia lari. Diceritakan nanti ketemu dengan suruhan daripada Isabel dan Ahab. Lalu si Elia ini ketemu dengan, saya singkat, dengan Ahab. Ahab bilang, kamu ini gara-gara kamu Israel kacau balau, hancur lebur. Lalu Elia menjawab, bukankah kami karena kamu meninggal dan karena engkau minum belah pada sampai istrimu punya Nabi Baal 450 dan Nabi Asyera 850 Nabi Baal. Ahab raja yang besar, raja yang perkasa, raja yang punya pengaruh hebat, kalah sama Isabel dan Isabel menguasai sekarang. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Oke, begini saja, mari kita buktikan Allahnya siapa yang hidup dan Allahnya siapa yang betul-betul nyata. Lalu kita pergi ke gunung Karmel. Disiapkan nabi-nabi palsu tadi dibawa ke atas gunung Karmel. Lalu disiapkan dua lembu jantan. Bagus-bagus. Elia mulai nyuruh, hei kamu nabi-nabi palsu, bikinlah perapian dari batu disusun, lalu atasnya kayu, lalu lembunya itu diolah dan taruh di atas. Sebut, panggil Tuhanmu, kalau dia hidup dan ada pasti akan memakan korban persembahan. Betul, saudara. Wah itu saya membayangkan itu heboh. Karena rakyatnya juga dipanggil, orang-orang yang saya juga hadir untuk menyaksikan, bukan hanya nabi-nabi. Ini berapa orang yang istrinya bertanya? Hanya nabi aja 450 plus 400 plus semua orang nabi saya. Wah itu hebohnya luar biasa besar-besar. Lalu mereka mulai bikin persembahan dan kita, ayo panggil, panggil Allahmu. Saudaraku, lalu nabi-nabi palsu mulai sembah, mulai berdoa, dipanggil Tuhan, Tuhan Tuhannya Baal, 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 aku karena Tuhan, aku karena Tuhan, tidak ada. Kau tidak bisa menunjukkan siapa diri. Ini baru. Lalu sampai siang hari, dia cek sama Elia. Ya, saya tulis di sana. Mungkin dia ada urusan, mungkin dia juga
sampai sore hari makin diajak sama Indiana menunggu menunggu sampai mereka menorek-norekan seluruh tubuhnya dengan pedang dan tombak berdarah. Oke, nyerah karena Tuhan mereka tidak bisa melakukan. Lalu Elia mulai menata persembahannya. Dia taruh lembu di atas kayu itu. Lalu dia membuat parit di pinggirnya. Paritnya itu dalam. Karena nanti ditaruh 4 ember air. Ditaruh bukan hanya 4. Lakukan itu 3 kali. 4 kali 3, 12. 12 ember, 12 buyung air. Dan tidak mungkin persembahan itu akan nyala karena air itu banyak. Tak bisa air kemudian. Tapi Elia berdoa. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel atau Yakub, dengarlah doa. Terimalah persembahanku, tuhlah apimu dari langit supaya seluruh mata orang Israel mencari bawa engkau ke sini. Penyerahan Elia itu betul-betul luar biasa. Dia sendiri loh. Ada 450 nabi Baal, siapa untuk diri? Belum ada pegawai-pegawai yang lain. Belum ada masyarakat Israel yang pasti akan mempermalukan dia. Satu orang, saudara. Dia bersurat kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan bekerja luar biasa. Dan itu, saudara, pasti semakin. Ah.
nanti ada awan di sana sampai 7 kali, itu nggak usah dari sekarang yang luar biasa. Ada api, ada gempa, ada angin. Yang terjadi di situ dan Tuhan tidak ada di sana. Dia sedang diuji oleh apakah tetap kamu berserah sepenuh dengan Tuhan. Lalu keluar, ya keluar. Elia keluar. Sebelumnya tadi dia 40 hari jalan dari pada gurun ke gurun Horeb karena makan roti bakar yang disiapkan oleh Tuhan. Setelah di gurun Horeb kejadian ini, lalu apa yang terjadi? Saudara Bapak Ibu, suruh keluar, bangkit. Ada tugas yang menanti. Pergi. Ada tugas tiga hal yang harus kau kerjakan. Satu, urapi Hasael menjadi raja Aram. Urapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja Israel. Dan urapi Elisa untuk menggantikan. Saya tutup dengan satu. Jangan menyerah. Tapi ada tugas yang menanti kita. Dan ada berkat yang akan Tuhan curahkan atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Roh-Mu yang hidup, permai. Bapak Ibu, kita meminta kepada Tuhan. Tuhan curahkan.
kami tahu keadaan dunia sedang berat. Karena dunia sedang menuju kehancurannya sesuai kata firman di akhir zaman. Tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Amen. Seperti firman yang kami dengar pagi hari. Menyerah itu negatif, pasif, kalah. Tetapi kami mau berserah. Berserah itu positif, aktif. Positif karena kami percaya Tuhan bukakan jalan atas segala pergumulan kami. Walau mata jasmani kami sulit melihat itu, tapi mata iman kami dikuatkan dengan kebenaran firman. Kami baik-baik saja di tangan Tuhan, dan kami membawa segala pergumulan hidup kami, sakit, penyakit, ekonomi, rumah tangga, bahkan sampai pergumulan dunia ini. Karena kami ada di dalamnya, kami bawa di hadapan dan aktif mengikuti arahan Tuhan, petunjuk Tuhan, aktif untuk menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengandalkan diri kami, siapapun kami, karena nabi sebesar Elia pun hampir menyerah. Tapi setiap orang yang mau berserah kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya, pertolongannya. Kami percaya Tuhan, kami percaya, bimbinglah kami oleh Roh Kudus hidup dalam penyerahan kami kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini di ibadah di mana umat menyatakan bakti kepada-Mu, Engkau melawat kami Tuhan dalam hadirat-Mu oleh firman dan Roh-Mu. Kuatkan setiap kami yang sakit, peroleh kesembuhan yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami membawa masalah kami, sakit, penyakit kami, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di antara kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, masa depan kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan Tuhan, kami berserah Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kekuatan-Mu, nyatakan kasih-Mu atas umat-Mu. Kesempatan yang baik kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini, untuk anak Kera yang berulang tahun tanggal 10 Mei, untuk saudara Diva Beriana Putri yang berulang tahun tanggal 12 Mei, juga anak Nathan Harga yang berulang tahun tanggal 14 Mei. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami ini dengan panjang umur, kesehatan, dan masa depan yang indah di dalam Engkau. Kekuatan serta berkat-berkat-Mu dilimpahkan sehingga mereka bertumbuh dalam benar kata Tuhan, dalam iman, percaya, dan nama berdimuliakan atas kehidupan mereka. Setiap jemaat Tuhan berkati. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan juga dunia. Saat ini sedang ada peperangan di Israel dan Palestina. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami anak-anak Tuhan sebenarnya mengerti apa yang sedang terjadi sesuai dengan firman-Mu mengenai ancaman. Kami berserah kepada Tuhan. Kau bimbing kami bersikap yang tepat, yang benar. Jadikan kami warga negara yang baik, umat Tuhan yang memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa syafaat kami, kami naikkan. Sebentar kami pulang, kami pulang membawa berkat Tuhan sebagai pelaku-pelaku akan firman. Cepat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Thank you.